tersebutlah program Dumai Berhikmat. Tagline penting, tuntaskan pembangunan. Terucap salam kepada tuan dan puan yang terhormat di acara pembukaan Festival Dumai Selatan dan Anak Idaman. Anak Raja berburu pelanduk. Pelanduk diburu lari ke hutan. Petinggi negeri telah pun duduk. Tari persembahan kami tampilkan. Lambanglah ada
Ya, kita beri tepuk tangan yang meriah, Bapak Ibu. Tari persembahan ini merupakan siswa, maksud kami siswi-siswi SMA Negeri 1 Dumai Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wali Kota Dumai, dalam hal ini diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Dumai. Yang kami hormati anggota DPRD Provinsi Riau, yang kami hormati Dumai, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kota Dumai sekaligus Bunda PAUD Kota Dumai, yang kami hormati Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait Kota Dumai, yang kami hormati Camat Dumai Selatan beserta Ibu Haras Nakasiwi SE, yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Dumai Selatan, yang kami hormati Bapak Ibu Lurah Sekecamatan Dumai Selatan, yang kami hormati pimpinan perusahaan Kota Dumai, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda Sekecamatan Dumai Selatan, serta Bapak Ibu, encik-encik, tuan-tuan, puan-puan, hadirin undangan yang berbahagia. Ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara pembukaan Festival Dumai Selatan dan Festival Anak Idaman Kecamatan Dumai Selatan, Jumat 17 November 2023 dimulai. Untuk lebih berkahnya acara kita pada sore hari ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala. Saya berdoa yang akan dipandu oleh Bapak Junaidi SHI dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Selatan. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Dumai, para tokoh, para ulama cerdik pandai, dan seluruh unsur yang besar tidak kami sebutkan gelar, yang kecil tidak kami sebut nama. Mari sejenak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang muslim saya pimpin, bagi yang non muslim untuk dapat mengikutinya. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala ali sayyidina Muhammadun Ya Qayyum, Ya Ilahana, wa ilahi kulli shay'in rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini ya Allah, kami hadir di lapangan ini mengadakan acara Festival Dumai Selatan dan pentas budaya multi etnis dinas pendidikan dan kebudayaan Kota Dumai. Berkailah acara kami ya Allah dalam guyuran nikmat-Mu berupa hujan turun pada hari ini, menjadi amal ibadah di sisi-Mu ya Allah, dan menjadi nilai yang bermanfaat bagi kami dalam kehidupan kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, persatukanlah kami pada hari ini, ya Allah, dengan berbagai macam suku dan agama. Semoga menjadi harapan kami, ya Allah, apapun bentuk kegiatan yang kami lakukan di Kota Dumai ini, berharap bisa menjadi sebagaimana diharapkan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wa tafarukuna min ba'di tafaruqan ma'suma. Allahumma jal jamana hadha jam'an maskura wa tafarukuna min ba'di tafaruqan ma'fura. Allahumma jal awladana awladan salihin hafidhina lil-Qur'ani wa sunnah wa fuqaha fid-din mubarakan hayatuhum fi dunya wal akhirah fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa ala ali wa sahbi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin undangan yang dihormati, selanjutnya sambutan Wali Kota Dumai dalam hal ini akan disampaikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Dumai kepada Bapak Haji Sahrin Ali Esos MSI. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Ibu anggota DPRD Provinsi Riau, selamat datang Bu di Kota Dumai. Yang saya hormati Ketua DPRD Kota Dumai,
beserta rekan-rekan yang hadir. Kemudian yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kota Dumai sekaligus Bunda PAUD Kota Dumai, Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai serta segenap jajaran Dumai Selatan beserta istri dan segenap lurah sekecamatan Dumai Selatan. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, tokoh masyarakat, ahli ulama, cerdik pandai, hadirin hadirat yang berbahagia. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang mana berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, kita masih berkesempatan di hadapan sini. Tapi Dung Bukit Timah ini tetap semangat. Kemudian berselawat kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin berbahagia, Festival Dumai Selatan dan sekaligus Festival Multi Etnis ini dilaksanakan dalam rangka untuk mempererat tali persaudaraan di antara kita semua, sekaligus memberikan hiburan kepada masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Ya, insya Allah kegiatan ini akan berlangsung selama 3 hari ke depan. Hebat-hebat ya. Untuk itu pada kesempatan ini kami memberikan apresiasi kepada pihak kecamatan, dinas pendidikan serta semua pihak yang mendukung kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini nantinya dapat berlangsung sebagaimana kita harapkan dan memberikan dampak yang positif bagi persatuan, kesatuan, peningkatan perekonomian di masyarakat serta semakin mempererat tali silaturahmi kita. Kita inginkan semuanya dapat terwujud. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak pendukung dan kepada segenap masyarakat, mari kita ikuti festival ini, kita meriahkan festival ini yang nantinya akan berlangsung dan diisi dengan berbagai macam pertunjukan-pertunjukan dan berbagai macam pagelaran serta pameran-pameran dan lain sebagainya. Akhirnya demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Festival Dumai Selatan dan Festival Multi Etnis Dinas Pendidikan Kota Dumai sekaligus Festival Anak Idaman pada hari ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Kepantun lecek dulu. Ketika hujan mulai menetes, kian lama semakin lebat. Dengan Festival Dumai Selatan dan kegiatan festival multi etnis, kita tingkatkan persaudaraan dan perekonomian di masyarakat. Terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pelepasan balon tanda dibukanya Festival Dumai Selatan. Kami undang juga Ketua Tim Penggerak PKK Kota Dumai, pimpinan DPRD Kota Dumai, dan maksud kami anggota DPRD Provinsi Riau. Pelepasannya sama-sama ya Bapak Ibu, kita hitung mundur. Pompangnya Masya Allah. Bentar ya Bapak Ibu, sebentar. Iya, kita hitung mundur sama-sama ya. Sebentar ya Bunda. Iya, sebentar. Kita hitung. Iya. Baik, kita hitung. Sudah 3, 2, 1.